semuanya. Apa kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kak Meti percaya bahwa adik-adik dimanapun berada, semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Oke, puji nama Tuhan, kita hari ini bersyukur. Saat ini Kak Meti dengan Kak Hergi, ada Kak Rian, ada Kak Bob. Yang kembali menemani adik-adik dalam ibadah online di hari ini. Oke, adik-adik semuanya silahkan berdiri. Kita akan sama-sama bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyanyi pujian. Telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Kita menyanyi dengan bertepuk tangan. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya, 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 Dia Raja segala Raja. Ya, 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 memanggilku menuai wajah-Nya. Hanya anugerah semata. Ya, 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 aku dipakai oleh-Nya. Ya, 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya, 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 Yesusku luar biasa. Ya, 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 Dia Raja segala Raja. Ya, ya, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Ya, 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 aku dipakai oleh-Nya. Ya, 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nama Tuhan, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melayani akan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Adik-adik silahkan duduk.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami, sehingga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya," jawab Yesus. "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi, aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Selamat pagi adik-adik. Aduh, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik lagi pada pagi hari ini. Nah adik-adik, tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini, saat ini, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Kalau ada Alkitab, bawa Alkitabnya. Kalau ada HP yang ada Alkitabnya, dibawa, dibuka nanti ya. Kalau nanti kakak menyuruh adik-adik untuk membuka Alkitab. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau cerita. Ya, tapi sebelum cerita, adik-adik boleh lihat dulu film berikut ini. Nah, adik-adik, udah tahu ya ceritanya firman Tuhan pada pagi hari ini? Bagaimana Tuhan Yesus melayani orang lain? Ayo, sebelum kakak lanjut, ayo kita mau buka dalam Yohanes 13. Yuk, buka adik-adik ya kitabnya ya. Yohanes 13 ayat yang keempat sampai yang ke-15. Nah, yuk. Kakak mau bacakan ya adik-adik ya. Adik-adik nyimak ya dan jangan bermain sendiri. Ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan atau baskom ya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku. Tetap. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah adik-adik, suatu perbuatan yang sungguh luar biasa.
Tuhan Yesus mengambil baskom. Di situ dikatakan basi. Basi itu artinya baskom. Lalu dia mengambil kain yang ada di pinggangnya. Dan dia menuangkan air dan dia membasuh kaki murid-muridnya sendiri. Suatu teladan yang sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan melayani murid-muridnya. Begitu juga dengan adik-adik. Kita contoh Tuhan. Dia guru dan dia Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau rela melayani murid-muridnya. Dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dengan menyekanya dengan kainnya sendiri. Itu berarti teladan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Yaitu kita melayani orang lain. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, harus kita lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya, menolong dan melayani murid-muridnya harus kita lakukan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kak, berarti aku harus membasuh kaki mamaku, harus membasuh kaki teman-temanku. Kalau memang itu perlu adik-adik lakukan, supaya adik-adik mempunyai teladan, mempunyai tindakan yang memang dengan tulus, dengan kerendahan hati adik-adik. Mama, papa, aku mau melayani engkau. Aku mau membasuh kakimu karena aku ingin melayani engkau. Aku mau melayani mama, papa dengan segenap hati. Artinya dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati, kita bisa melakukan seperti itu. Lain juga dengan kalau kita melakukan kepada orang lain juga. Nah, kita juga bisa melayani mereka dengan apa, adik-adik? Orang lain dengan mendoakan. Kita juga bisa melayani mereka dengan membantu. Membantu apa, adik-adik? Membantu kalau mereka ada yang kesusahan. Dengan memberi, ya. Dengan memberi. Memberi apa? Memberi apa yang kita punya dan apa yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik, teladan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, yaitu kita melayani orang lain. Tuhan Yesus sudah rela, sudah dengan kerendahan hati melayani murid-muridnya. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita juga harus mau melayani orang tua kita, melayani saudara kita, melayani teman-teman kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Ya, bahkan dia rela lahir di kandang yang hina. Dan dia juga rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Kita melayani, kita bisa memberikan bantuan, memberikan doa kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan menginginkan hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus juga menjadikan berkat untuk murid-muridnya. Kita juga menjadikan berkat untuk orang lain. Adik mau menjadi berkat untuk orang-orang lain dan melayani orang-orang atau teman-teman kita yang kesusahan? Kakak percaya. Setelah adik mendengarkan firman Tuhan ini, mari tindakan kita. Kita harus bisa melayani orang-orang di sekitar kita.
dengan mendoakan mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Amin. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Menjadi teladan Tuhan Yesus mau melayani murid-murid. Dan kami juga mau melayani akan orang lain yang membutuhkan Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak di tempat ini. Mari Tuhan, ajarkan kami untuk kami menjadi teladan untuk kami bisa memberikan dan bisa melayani untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati anak-anak, Kau berkati kami semuanya. Orang tua, Kau berkati mama, papa, kakak, adik, bahkan mungkin oma, opa, Kau berkati bahkan tetangga-tetangga kami, Kau berkati Tuhan. Mendoakan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yuk doa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama.